Tahun 2020 nih, enaknya kulineran apa ya? Kita tantang kamu untuk nikmati 5 jawara rasa yang wajib dicoba di awal tahun baru. Hati-hati, banyak adegan penuh godaan. Kita lagi pengen makan ropang dan kita udah pesan beberapa menu di sini nih. Ini kamu ada yang apa nih? Ini adalah cornet pakai telur. Wah, aku punya Milo manis. Waduh, aku jadi bingung nih saking gedenya aku sampai bingung nih mau ngomong gimana. Menarik banget sih ini. Tuh guys. Nih guys, ada mayonesnya, ada saus sambelnya, ada cornetnya juga, lihat nih. Wow. Dagingnya juga berlimpah ruah. Siap. Mantap guys. Cantik nih. Kalau kamu kopi, aku non kopi nih. Oh gitu. Minuman gaul. Ini aku yang kopi gula merah. Aku non kopi, ini rugal atau rum regal. Aduh. Emang tahun 2020 ini tren kopi susu kayak makin menjamur lagi. Makin menjamur, sekarang makin banyak variasinya, makin banyak ide-ide barunya. Karena emang ternyata di sekitar kita banyak juga orang-orang yang emang harus ngopi banget ya tiap hari. Ya kan kopi itu udah jadi bagian dari kehidupan kita semua ya enggak? Karena warna-warni guys, bisa dilihat nih warnanya tuh cakep banget. Jadi pengen buru-buru dimakan ya? Iya, kita cobain yuk. Salmonnya ini ada banget. Brokoli sama salmonnya tuh. Ini aku mau cobain aku punya, walaupun dia nggak pakai daging tapi tetap aja seru banget karena dia ada tahu, tempe dan sayur-sayurannya juga. Dan makanan sehat kayak gini pasti makin ngetren banget gak sih di 2020? Ya soalnya kan sekarang lifestyle sehat tuh makin menjamur, jadi orang-orang bakal cari makanan yang sehat-sehat kayak gini nih. By the way guys, selain kalian bisa pesen makanan sehat ini di GrabFood, di pilihan menunya kalian juga bisa pesenin kopi buat driver kalian loh. Gimana caranya? Kalian tinggal pilih aja coffee for your driver di situ. Aku pesannya brown sugar pakai fresh milk. Kamu apa? Kalau ini coffee jelly green milk tea. Ini tuh salah satu GrabFood signature loh. Langsung cobain. Kalau minuman-minuman kayak gini tuh comforting banget. Makanya di tahun 2020 kita yakin ini masih bakal jadi tren. Makanya. Apalagi sekarang juga masih banyak yang membuat kayak ini.
penuh. Buffetnya situ ya. Jadi emang dari tempat ini kita selalu harus banget ambil buffet-buffetnya. Iya bener banget. Banyak banget. Karena beragam juga ya. Iya, yep, betul. Kita sekarang cobain dulu yuk. Cobain. Aku pertama mau cobain karagenya nih. Karena kelihatannya garing banget. Di sini juga kalian bisa punya banyak makanan sampingan kayak gini nih. Ada kimchi, ada bayam, ada edamame, jadi lengkap banget. Puas banget, kenyang banget, kita udah makan daging-dagingannya, makan puas buffetnya juga. Ternyata buffetnya enak-enak ya makanannya. Iya, dan ternyata makanan buffetnya itu kalian bisa pesen juga di GrabFood loh, aku baru tahu. Dan di sana menunya juga banyak banget yang bisa kalian pesen di sana. Ada gurih, asam, manis, pahit, dan pedas, beragam rasa yang cocok untuk mengawali tahun ini. Kalian berani coba yang mana? Pesen aja semua di GrabFood. Nah sekarang share yang paling kalian suka di bawah ini, dan nantikan 5 jawara rasa berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Dadah!